memfokuskan pada tiga aspek besar untuk menjadi prioritas perpustakaan nasional. Pertama, pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi. Yang kedua, standarisasi dan akreditasi perpustakaan. Dan yang ketiga, pengarus utamaan naskah Nusantara. Perpustakaan Nasional mulai tahun 2024 ini melakukan penguatan kepada 10.000 perpustakaan desa dan atau kelurahan dan taman bacaan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui penyediaan buku bermutu beserta rak pajangnya. Setiap perpustakaan desa atau TBM kami bekali dengan 1.000 eksemplar buku. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola perpustakaan dan TBM di daerah tersebut tentang pemanfaatan buku secara optimal. Kami merindukan pustakawan yang mampu membuat kami pemustakanya bisa diajarkan cara interlibrary loan. Pustakawan yang tidak meremehkan pemustaka-pemustakanya apapun yang dia baca dan tanpa senang mendapati ada anak bocah bermata lebar yang suka membaca, bahkan mengajaknya membicarakan buku-buku dan juga ikut memperbincangkan tentang apa yang bisa dibaca setelah membaca buku tersebut. Juga terpanti untuk mengembangkan library everywhere. Setiap sudut sekolah adalah perpustakaan. Thank you.